Assalamualaikum, halo guys. Salah satu alasan kenapa malas kerja adalah fasilitas yang tidak memadai. Salah satunya yaitu kursi yang seharusnya tetap ada dalam kondisi nyaman. Nah, dan yang akan saya bahas ini adalah salah satu kursi kerja yang laris sampai 2000 lebih di toko hijau. Penasaran kan? Senyaman apa sih kursi kantor ini? Dari paket yang saya buka ini, di sini kita bakalan dapat satu buku panduan untuk merakitnya. Tentunya untuk step by step tersusun dengan baik dan pasti kalian pun bisa merakit kursi ini dengan mudah. Nah, supaya kalian lebih paham, kalian bisa nonton video berikut ini. Pantes OCA258 ini punya desain dan warna yang lucu-lucu banget. Dimana di sini kita diberi 6 varian warna, di antaranya ada hijau, putih, silver, hijau mint, pink dan hitam yang sedang saya duduki ini. Nah, berbicara soal material, semuanya terbuat dari bahan plastik atau nilon yang kuat gitu. Dari mulai roda, kaki, sandaran tangan, gantungan maupun bagian rangkanya. Nah, material besi hanya ada pada bagian hidrolik sama rangka bawah yang nyambung sama sandarannya. Lalu untuk bahan coknya ini berbahan busa tebal dilapisi fabric, terasa empuk buat dipakai duduk dalam jangka waktu yang lama. Nah, untuk bagian sandarannya ini berbahan fabric juga, dimotif ala jaring-jaring gitu. Oke, ngomongin soal kelebihan fabric, bahan ini bisa bikin punggung dingin, lebih tepatnya bisa menyerap keringat saat kita kerja atau duduk depan meja. Tapi salah satu kekurangannya yaitu mudah lembab dan mudah nempelin noda dari bekas keringat kita. Tapi balik lagi, itu bukan masalah besar karena untuk perawatannya sendiri ini terbilang mudah. Dimana kita hanya perlu merawatnya dengan menggunakan bahan cairan fabric yang tersedia di berbagai toko online. Atau untuk alamat pembeliannya bisa cek di kolom deskripsi. Oke, sekarang kita balik lagi ke kursinya. Pantes OCA258 punya sandaran yang nyaman. Di mana di belakang sini disediain penyangga elastis yang tentu bikin punggung terasa rileks. Apalagi kalau kita atur bagian recliningnya ini. Ya, walaupun memang tidak bisa dikunci, tapi bagian recliningnya ini bisa kita atur sesuai kenyamanan kita. Tinggal putar ke bagian bawah ini, mau ke kiri untuk longgarin atau ke kanan untuk kencengin. Selain reclining menjadi salah satu keunggulan Pantes OCA258, ternyata masih ada banyak lagi keunggulan lain, seperti sandaran kepala yang bisa kita atur tinggi rendahnya. Dan ada juga gantungan jas atau jaket yang pasti ini dibutuhkan banget.
Pantes OCA258 punya ukuran yang lumayan besar. Dan saya suka ukuran segini. Dimana di bagian joknya ini bisa dipakai juga untuk duduk dengan posisi kedua kaki di atas. Jadinya lumayan nyaman saat mengerjakan tugas. Lalu untuk bagian sandaran tangannya ini terasa pas bisa diatur seatas meja. Yang artinya tangan nggak akan terasa cepat pegal saat mengetik atau beraktivitas depan komputer. So, untuk ukuran tingginya, Pantech OCA258 punya tinggi 125 cm dengan lebar 60 cm. Atau lebih jelasnya, kalian bisa lihat gambar berikut ini. Pengalaman saya selama semingguan ini menggunakan kursi kantor Pantech OCA258 belum ada kendala sama sekali. Yang ada semuanya aman-aman aja. Udah saya coba muter ke kiri, kanan, maju mundur atau naik turun masih terasa nyaman banget. Apalagi untuk bagian rodanya ini terasa halus dan suaranya tidak mengganggu saat kita kerja. Intinya kursi kerja di harga 1 jutaan ini worth it banget. Bisa bikin nyaman, santai dan tidak bikin punggung pegal. So, untuk alamat pembelian bisa cek di kolom deskripsi dan jika ada saran atau yang ingin ditanyakan tentang Pantech OCA258 ini, bisa tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.